kesuksesan akan berguna. Sedikit olesan akan berguna. Oh, aku akan perlu lebih banyak getah dari itu, nak. Bawakan lebih banyak getah. Ayo, pergi. Manis lengket. Sedikit olesan akan berguna. Siapa sangka gurun pasir adalah lingkungan yang berbahaya. Pikiranku saja atau segala hal di tempat ini mencoba menyakiti kita. Aku terbang. Kami telah memeras kaktus itu sebanyak mungkin. Kita harus segera menyimpannya. Sedikit olesan akan berguna.
bahaya. Seseorang harus memasang tanda atau sesuatu. Pizza Krusty Krab adalah pizza untukmu dan untukku. Tanda tua ini bilang, berbaliklah, tambang ditutup, cacing besar lapar, serius. Cacing kecil ini terdengar seperti masalah besar. Seberapa tua tanda ini? Tanda tua ini bilang, berbalik. Sepertinya kau datang dari jauh sekali. Sayang kalau kau mengacau sekarang. Jangan perhatikan dia. Hal buruk apa yang bisa terjadi? Oh, terima kasih, Patrick. Terima kasih. Semacam gua yang besar, gelap dan berbentuk cacing. Itu berarti mungkin ini dibuat oleh makhluk buas yang mengerikan. Seperti seekor angsa. Aku lihat cahaya di ujung terowongan. Bawa aku ke sana. Tunggu, jangan. Aku belum siap. Oke, sekarang aku siap. Banyak jelly. Entah apa kita sudah melalui jalan ini. Sangat gelap. Pizza Krusty Krab adalah pizza untukmu dan untukku. Sedikit olesan akan berguna. Howdy, orang asing. Apa yang membawamu ke tempat kuno ini? Kalau kau mencari emas, nyahlah. Ini semua milikku. Kami benar-benar perlu kembali ke permukaan, Tuan Penambang. Saudara teman kami tergantung padanya. Kau bisa menggunakan liftku, ha? Tapi apa untungnya untukku? Apapun yang kau inginkan, tidak ada yang tidak bisa didapatkan duo luar biasa ini. Bagus. Cacing besar Alaska itu terobsesi dengan emasku. Menghantam gigi berkilauku sampai copot. Bam! Begitu saja. Kalau kau bisa mendapatkan gigiku, aku akan membawamu ke permukaan. Manis lengket. Kalau aku sebuah gigi yang hilang dalam sarang cacing raksasa, di mana aku berada? Bicara sebagai seorang pemalas yang tinggal di sebuah lubang, aku rasa ada yang hidup di lubang ini. Iu, baunya seperti kotak kotoran Gary di sini. Bau itu bukan aku, sumpah. Lihat aku coba.
adalah pizza untukmu dan untukku. Aku bertaruh sebongkah emas kau sudah jadi makanan cacing sekarang. Tapi karena kau selamat, apa kau temukan gigiku? Apa siput meninggalkan lendir di hutan? Tentu saja. Apapun yang kau katakan, kau bisa gunakan liftnya, nak. Oh, dan entah apa yang kau lakukan di bawah sana, tapi kau bau sekali. Baiklah, ayo naik lift itu. Itu akan mengangkat semangat kita. Selamanya kemudian. Sedikit olesan akan berguna. Mencuri suplai soda kita. Bayarlah, Patrick. Kita harus mengejar kereta. Bolehkah? Kebetulan yang lucu, ha? Para bandit mencuri kereta kami dan Tuan Krabs kebetulan berada di dalamnya. Tunggu. Tuan Krabs adalah bandit bertangan merah. Kita harus mendekat agar kita bisa membawanya pulang. Manis lain,
Locker Division SpongeBob, aku tahu kau bermaksud baik, tapi kau harus membiarkanku tinggal, aku mohon. Kau ditahan, bandit tangan merah. Seperti yang kubilang, SpongeBob, kau harus membawaku kembali, aku mohon. Gagang lunak usang ini tidak bertahan satu hari pun di penjara. Maaf, Sheriff, aku akan membawa yang satu ini. Aku jelas harus berhenti minum terlalu banyak soda kaktus saat bekerja. Ya ampun, itu jelas memberiku pelajaran berharga. Bahwa ini bukan tentang uang. Apa? Tidak. Oh, tidak. Ini selalu tentang uang. Tapi, aku belajar bahwa tidak ada harga untuk karyawan teladan bulan ini. Aku siap membantu Tuan Krabs. Kita akan menemukan Pearl dan Krusty Krab dan segera mengembalikan mereka. Bocah baik, sekarang pergilah. Aku yakin kau bisa pergi lebih cepat sekarang dengan kemampuan menyetirmu yang baru. Masih ada banyak teman yang harus dibawa pulang, Patrick. Ayo berangkat. Kita harus tanya Cassandra di mana lagi kita bisa menemukan teman-teman kita. Wanita itu tahu segalanya. SpongeBob, aku perlu bantuanmu. Harga diri Sheldon terlalu tinggi untuk meminta tolong. Tapi kau telah merobohkan Chumbucket dan kita perlu dirimu untuk menegakkannya lagi. Kami sudah membangun alat yang dihitung dengan cermat, tapi Sheldon tidak mempertimbangkan perawakannya yang kecil. Permisi, ada hal yang lebih penting daripada kaleng sampah yang roboh. Itu bukan kaleng sampah, itu ember. Dan satu-satunya restoran di Bikini Bottom. Aku tahu semua orang ingin makan dari ember sekarang. Tapi takdir seluruh alam semesta sedang dipertaruhkan. Tidak masalah, aku yakin alam semesta dapat bertahan sampai kita membantu teman yang membutuhkan. Aku tidak mengerti kenapa ini tidak berhasil. Perhitunganku sudah sempurna. Mungkin aku bisa membantu? Aku tidak perlu bantuanmu. Tapi kalau kau ingin bertanggung jawab atas kekacauan ini, aku akan mengizinkanmu untuk membantuku. Ini, gunakan peningkat momentum, kecepatan super yang kuciptakan untuk melakukannya. Oh, itu papan selancar gelembung ya? Ya, tapi ku beri nama yang lebih bagus dari aku yang dapat penghargaan. Kau terlambat, SpongeBob. Aku sedang dalam situasi genting di sini. Manis lengket. Aku belum pernah ke sini, tapi karena Krusty Krab telah hilang, kurasa tidak ada pilihan. Apa ada yang bisa dimakan di sini? Secara teknis, iya. Kita penduduk Bikini Bottom harus bekerja sama dalam masa sulit ini. Jadi, biarlah orang-orang tahu bahwa Chumbucket dengan rendah hati menerima peran sebagai satu-satunya sumber makanan.
Dasar bodoh! Plankton, aku selalu menduga bahwa sebenarnya kau adalah anggota masyarakat yang berguna. Dan jangan khawatir, aku dan Patrick tidak akan berhenti sampai semuanya kembali normal. Jadi tidak ada yang harus makan di Cambaket lagi. Tunggu, apa bagian terakhir itu memang perlu? Astaga, ya. Sangat banyak jelly yang murni dan tidak ternoda. Sangat besar kekuatannya. Untuk membuat kostum berikutnya, akan terlihat mirip, tapi jangan tertipu dengan penampilannya. Saat kau melangkah melalui portal selanjutnya. Perlengkapan karateku, pakaian paling trendy yang aku punya. Berkeliling akan lebih cepat menggunakan kuda laut ini. Akan lebih berguncang juga. Untuk barang-barang berjeli ini terlihat seperti sesuatu yang Squidward buat, kan? Oh iya, kurasa ia menyebutnya... apa itu istilahnya? Seni. Aku akan menyebutnya Samantha. Pikir Sandy datang lewat sini? Aku tidak pernah berpikir ia adalah tupai karpet merah. Tapi siapa tahu. Untung aku memakai lapisan ekstra spons gloss hari ini. Aduh! Aku harus mengaku benar-benar mengharapkan seseorang yang lebih besar untuk perannya. Tapi semuanya terlihat kecil bagiku. Maaf, apa aku curhat berlebihan? Ini hari pertamaku dan aku sangat gugup. Shooting dimulai dalam 1 menit dan 58 detik. Tidak, 57. Sudahlah, lewati saja. Bergegaslah! Secara statistik, asisten sutradara hanya bertahan 0,87 hari sebelum mereka dipecat. Aku harus lebih baik lagi. Ayo cepat, lewat sini. Ia bukan orang penyabar atau orang pengertian atau orang baik hati. Aku tidak percaya ini adalah pemeran utamanya. Mengabadikan kekacauan ini. Wow, mereka memotret kita. Apa kita ada di dalam filmnya? Apa aku terlihat cukup kembung? Aku baru saja mengembungkan diri. Ini adalah zona terlarang. Para bintang jadi rewel tanpa me time mereka. Kurasa kita harus cari jalan lain, Patrick. Oh, lebih banyak jelly. Aduh. Pak Larry, bisa aku minta tanda tanganmu? Maaf, Larry tidak menandatangani tanda tangannya sendiri. Larry, aku perlu tanda tanganmu. Dan Larry perlu dirimu untuk menenangkan diri. Ini adalah zona terbatas. Sedikit olesan akan berguna. Oke,
Tuan, Tuan Spock, apa yang masih kau lakukan di sini? Tolong pergi ke jalan keluar atau aku akan dipecat. Sutradara sedang menunggumu. Hah? Bagaimana kau sampai sini begitu cepat? Ia pasti menyerobot antrean, Patrick. Beruntung. Oh, lebih banyak jelly. Ya ampun, itu jelly yang besar dan berat. Asal ia tetap di dalam kurungan, kau akan baik-baik saja. Manis lengket. Menemukan cara untuk membuka pintu ini. Oh, aku lihat tombol. Itu ada dalam kurungan di sebelah pria itu. Oh, maksudmu pria besar berwajah seram itu yang tidak berhenti menatap kita? Mm-hmm. Bagus. Mm. Pizza Krusty Krab adalah pizza untukmu dan untukku.
Lihat kamera-kamera itu dan kamera-kamera itu. Oh, dan pria itu bahkan pakai headset. Kita pasti bepergian ke masa yang jauh. Sangat terlambat, hei. Pergi ke tanda kalian sekarang. Sutradaranya Squidward? Dia punya visi, SpongeBob. Film ini akan benar-benar gagal. Oh, lebih baik. Aktor macam apa yang diberikan itu di agensi padaku? Aku menjanjikan mereka seni dan bagaimana mereka membalasku. Aku menuntut seorang pahlawan, bukan marshmallow kuning kecil. Apa kau mengerut jika berada terlalu lama dalam bak mandi air panas? Hah. Hai, Tuan Sutradara. Aku SpongeBob. Syuting mulai dalam 9, 8, 7, segera. Tidak bisakah bulu babi casting Odik itu paham bahwa aku mengizinkan mereka menjadi bagian dari sudah pasti sensasi film terbaik yang pernah ada di lautan? Tapi jangan berkecil hati. Aku masih berbakat untuk mengubahmu menjadi alat keindahan yang destruktif. Ya ampun. Dalam adegan ini, kau harus bertarung sepanjang jalanan kota yang penuh gangster. Dan jangan keluar frame. Action!